Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya sudah mulai perjalanan pulang, mau ke tempat kerja saya ya. Liburannya sudah mulai selesai karena nanti hari Rabu mulai masuk kerja. Jadi di sini di kota Busan saya udah 3 hari, dari Sabtu dan sampai Senin. Saatnya pulang lagi. Ini kita mau masuk ke bawah, mau beli tiket. Yuk lihat videonya sampai berangkat guys. Dan jangan lupa like dan komennya. Bantu untuk subscribe. Oke. Dalam 3 hari rasanya capek banget guys, jalan-jalan dan tidurnya juga sampai pagi kok, yang ngobrol terus sama teman satu kampung guys. Yuk kita mulai naik ke atas guys. Ini seperti biasa berempat ya. Anane tiket endi yo? Pakai kereta cepat apa kereta apa guys? Eh? Anak. Iya biang tak. Iya apa? Aku ngintip. Orang barang? Aku itu. Ya masih itu. Gue nemu dunia. Kalian jurusan apa ini? Orang. Pesan dewe. Pesan dewe apa? Iya so. Kalau main tetap kan pesan lah. Ayo. Iya so. Wis mana wis salah siji wis. Ini jurusan ITX yang kemarin. Dan saya ini mau jurusnya KTX ganti. Ini ganti KTX. Ganti KTX. Bang ganti KTX ya. Bu, apa gue? Ki jam berapa sih wis? Enggak lah jam 5. Jam mana? Ini aku juta ya kata ya. Iya, sing rong jam. Ini jadwal pemberangkatannya KTX ya. Masih ana 10 wong maning ya. 10 menit. 10 pun. Akhirnya kok KTX. Iya. Lima apa ya? Kita lihat-lihat dulu nih. Suasana di sore stasiun Busan. Karena jualan apa kue? Awalnya wis lemes, capek rasanya, pengen istirahat banget guys. Lihat kebonnya tuh. Saluran di saluran. Oh ini kayak apa? Jam 6 pemberangkatan dari sini ya guys. Nyampe di tempat tujuan jam 11 malam. Pas. Iya. Sampai 11. Iya, KTX lah, Kak. Dene ITX maning ya. Tuh yang sambil nunggu duduk di sini nggak apa-apa. Kita pemberangkatannya 1 jam lagi. Ambil tempat duduk di mana? Masuk ke sini ya, guys. Yes.
sangat mewah sekali stasiunnya. Eh, mana tadi Joko Nongkrong dulu bukan minum kopi goreng dan ini. Stasiunnya sangat mewah nih. Seperti di bandara, guys. Walaupun stasiun tapi terasa di bandara nih. Mantap banget ya. Pancen kalau stasiun besar. Kalau di sana stasiun kecil, wah. Nah, seperti ini luasnya, guys. Kita cari ngopi-ngopi dulu sambil nunggu pemberangkatan kereta apinya, guys. Jam 6 pemberangkatan, masih 1 jam lagi ya. Yuk, kita mulai turun menunggu antrian kereta api. Ini jadwal kereta api cepatnya itu kehabisan stok, nggak ada jurusannya, adanya jurusan Seoul dan Suwon. Jadi naik keretanya itu yang seperti kemarin ya, guys. ITX. Lumayan, mudah-mudahan ora sesek. Iya, papa sebelah kene. Ini di bawah tanah. Is rupanya lega ya, weh. Lega ah, wis wajib jan jagong wis. Makane ki papat, makane. Ki telu. Ki papat. Nyo panae telu. Iki li. Papat to. Oh, panae nang kanane. Nang kanane pla. Nang kanane. Arek ki kan nang kanane. Oh, nomor iki ene. Ya so takon gue security ne. Ya. Kita nyambi nunggu kereta datang 6 jam 6 lebih 20 menit. Tongkrongan dulu ya, guys. Alhamdulillah. Akhirnya sudah sampai juga, guys. Perjalanan dari Busan ke Pyeongtaek 4 jam. Ini keretanya ini agak telat. Harusnya itu jam 11.54 menit. Oke, nanti. Oh, kita mulai turun, guys. Suasana di malam hari sudah mulai menggigil. Ini mau turun ya. Ya. Wah. Kita naik ke atas, guys. Oh, tangannya dingin. Wah. Tangga jalan sendiri. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Oh,
sudah sampai di tempat tujuannya, tinggal kita turun naik taksi ya, mencari taksi ke tempat mes saya. Nanti sekitar setengah jaman lagi guys, tapi ini nambah bengi, nambah atis. Tangannya ketinggal di motel guys. Begini guys, suasana sudah malam hari ya. Dingin-dingin buk rasane. Sudah cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa untuk like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.